Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah korban awan panas Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Untuk memantau bagaimana perkembangan terkini pemirsa dari upaya pencarian korban hilang bencana Semeru, sudah ada rekan kami Rian Yudis. Tim evakuasi korban menjadi tumpuan harapan warga untuk menemukan jasad korban. Lantaran terjadi guguran awan panas, proses pencarian terhadap korban bencana Gunung Semeru dihentikan. Titik pencarian yaitu di Kamar Kajang, dan saya akan mengajak Anda langsung untuk melihat proses pencarian. Sampai hampir pukul 11 siang ini, sudah dua jenazah yang diangkat oleh tim. Ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari ALSO dan beberapa astutizah. Insya Allah pada siang hari ini, hari Ahad, tanggal 19 Desember 2021, akan berangkat menuju Lumajang Semeru dengan tujuan menyampaikan donasi yang telah diberikan oleh para muhsinin. Ya, segala persiapan telah kita siapkan barang-barang dan kendaraan juga telah siap. Insya Allah sebentar lagi kita akan berangkat menuju Lumajang Semeru. Semoga Allah memudahkan perjalanan kita, melancarkan segala urusan kita, dan memudahkan, membantu semua korban di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ذاكرا أصحابكم متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد. Sekarang kita berada di rest area Pasuruan, sedang beristirahat, dan alhamdulillah sudah bersama kita Ketua DPD Pombakpol Jawa Timur Ustadz Arief Haryanto, yang nantinya akan mengarahkan kita selama kita berada di tempat pengungsian. فجزاه الرحمن خير ثواب ما بال أهل الغي طال لسانهم وتجرؤوا ورموهم بسباب سبوا خيار الخلق من لهم العلا ولهم مقام في ذرى الأحساب من قبل صرح أعوج عن عقده في سب شيخ متق أواب لا ثاني الاثنين في الغار الذي شهد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kami dari Rumah Alfi Islamik itu sedang beristirahat sejenak untuk makan malam di daerah Hangari, yang kebetulan juga daerah ini adalah daerah kampung atau rumah dari salah satu pesantren kami, yaitu Ustaz Musa Birim, yang alhamdulillah beliau telah menjamu kami di salah satu rumah makan dekat dengan rumah beliau. Alhamdulillah rombongan telah sampai di kediaman Ustadz Sobirin. Tadi setelah menikmati hidangan makan malam, kita pergi ke rumah Ustadz Sobirin sejenak untuk sekedar beristirahat, meluruskan badan, dan sedikit bersih-bersih. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan melanjutkan perjalanan menuju Lumajang Semeru. Semoga perjalanan kali ini hingga nanti Semeru dimudahkan, dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. لمعذب قد أفيت عذراته بضباب يا ذاكر الأصحاب. يا alhamdulillah kami rombongan Al-Wafi telah sampai di titik istirahat terakhir sebelum kita menuju tujuan kita. Kita sekarang udah makan siang, dan bentar lagi akan melanjutkan perjalanan menuju tujuan. Itu jaraknya dari sini sekitar 15 km lagi atau 30 menit sampai 45 menit. Dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. يا ذاكرا أصحابكم متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب يا ذاكرا أصحابكم متأدبا.
متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب هم ناصر المختار في تبليغه فجزاهم الرحمن خير ثواب ما بال أهل الغي طال لسانهم Ya, alhamdulillah kita telah sampai di tujuan akhir kita, posko gabungan, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 26 jam perjalanan yang sangat melelahkan tentunya. Saat ini kita telah menurunkan barang-barang pribadi kita maupun barang-barang yang akan disalurkan untuk para korban. Dan saat ini juga kita sedang menunggu arahan lebih lanjut lagi dari ketua pelaksana kita. كتابي واليوم قد صدع الخبيث بجرأة ووقاحة من سافل كذاب هذا النبي محمدا في عرضه سيعمه ذل وشر عقاب هذا الأزية من تخل المصطفى فليفسأ النفس سعيه ياتيك أم المؤمنين وفضلها يروى لنا في سورة الأحزاب يا أم إني قد كتبت مدافعا والدمع مني كالندى المنساب من ذاك يجر أن ينال لسانه من زوج خير العجم والأعراب يا من زعمتم حب آل نبيكم أفلت جماجمكم من الألباب تمشون في درب الضلال معتب قد أخفيت عذراته بضباب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami alhamdulillah dari tim Also dan tim Alwafi Peduli telah sampai di Desa Lumajang pada tanggal 20 Desember setelah asar kemarin sore. Dan sekarang pagi ini tanggal 21 kita dari tim Also dan tim Alwafi Peduli insya Allah akan mulai menyalurkan dana dan membantu berkhidmat kepada warga membersihkan beberapa rumah warga yang terkena dampak erupsi Gunung Semeru. Ya, semoga semuanya dilancarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبذاك قد خصوا من الوهاب هم ناصر المختار في تبليغه فجزاهم الرحمن خير ثواب ما بال أهل الغي طال لسانهم وتجرؤوا ورموهم بسباب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daryl Prawira, perwakilan dari tim Also dan tim Alwafi Peduli sedang berada di lokasi yang terdampak letusan erupsi Gunung Semeru. Di belakang saya sudah terlihat jelas kondisi Gunung Semeru saat ini. Dan di kiri kanan saya adalah beberapa rumah warga yang terkena dampak letusan erupsi Gunung Semeru. Di sini bisa terlihat sangat jelas beberapa rumah warga tersebut hancur dan abu vulkaniknya sangat tebal berada di halaman bahkan di dinding-dinding dan di atapnya. Tadi saat perjalanan ke sini kami telah melihat beberapa warga yang kembali ke rumahnya untuk melakukan atau mencari barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan dan ada juga yang kembali ke rumahnya untuk memulai membersihkan rumahnya dari abu vulkanik dibantu dengan beberapa relawan dan warga-warga yang rumahnya terdampak letusan erupsi Gunung Semeru semua sudah dievakuasi, semua berada di pengungsian-pengungsian yang telah disediakan oleh para relawan. Ya, semoga para korban-korban diberikan ketabahan dan keluarga-keluarga yang ditinggal
atau mungkin keluarganya belum ditemukan, semoga diberikan kesabaran, ketabahan. Semoga Allah memudahkan segala urusan mereka. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunyana akbaro hamina. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحمد وبذاك قد نصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد نصوا من الوهاب هم ناصر المختار في تبلغه فجزاهم الرحمن خير ثواب ما بال أهل الغي طال لسانهم وتجرؤوا Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darel Prawira dari tim ALSO dan tim Al-Wafi Peduli sudah berada di lokasi kedua yang bernama Desa Renteng, di mana desa ini salah satu desa yang terkena dampak yang parah dari letusan erupsi Gunung Semeru. Bisa dilihat di sekeliling saya, dahulunya ini adalah rumah-rumah warga, sekarang hanya terlihat beberapa atapnya saja. Dan tadi juga ada beberapa mobil yang mungkin tidak sempat diselamatkan, dan sekarang kondisinya hanya tersisa atapnya saja yang terlihat. Para korban tidak ada yang selamat, dan evakuasi terhadap korban-korban telah dilakukan kemarin dan terhitung dengan hari kemarin. Evakuasi telah dihentikan. Dan di sini juga saya masih bisa merasakan hawa panas dari laharnya akibat letusan erupsi Gunung Semeru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. درب الضلال معتب قد أخفيت عذراته بضباب يا ذاكر الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب أنا فوزان رحمن bersama dengan rekan-rekan dari para santri dan juga para asatiz dari Al-Wafi Islamic Boarding School yang sedang melakukan kegiatan bantu sosial yang berskala masyarakat. Di sini kita bisa lihat ada salah satu ustadz dan juga santri yang sedang membersihkan, mencuci sofa milik salah satu korban yang terkena dari dampak erupsi Gunung Semeru pada tanggal 20 Desember, tepatnya pada waktu siang. آيات خير كتابي واليوم قد صدع الخبيث بجرأة ووقاهة من سافل كذاب هذا النبي محمدا في عرضه سيعمه ذل وشر عقاب هذا النقية من تخل المصطفى فليخسأن فسعيه كسرابي هاتيك أم المؤمنين فضلها يروى لنا في سورة الأحزاب يا أم إني قد كتبت مدافعا والدمع مني كالندى المنساب من ذاك يجرؤ أن ينال
لسانه من زوج خير العجم والأعراب يا من زعمتم حب آل نبيكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 23 Desember 2021 kami dari tim Also dan tim Al-Wafi gabungan sedang melakukan pembagian donasi yang berupa sembako dan berupa sejumlah uang. Jadi kita bisa lihat langsung di dalam sedang melakukan. Nah ini bisa dilihat langsung kondisi pembagian dana dan sembako dari kami ke para siswa-siswa SMP 5 Negeri Candipuro. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabikum mutaaddiban wa'rif 'azima manazil ashabikum safwatun rufi'u bi suhbati ahmada wa bidaka qad khussu min al-wahhabi hum nasrun mukhtar fi tablighihi fajazahum Selesai sudah perjalanan kami, tim Also dan tim Al-Wafi Peduli. Setelah kami melakukan syafar selama kurang lebih 4 hari, dimulai dari hari Ahad, kami mulai keberangkatan ba'da zuhur. Lalu kita sampai di lokasi tujuan kita, Gunung Semeru, pada hari Senin, ba'da asar. Alhamdulillah, selama di sana kami telah menjalankan amanah. Kami telah memberikan bantuan sosial kepada para korban. Kami juga telah berkhidmat kepada warga dalam bentuk membantu membereskan atau merapikan barang-barang perabotan rumah yang terkena abu vulkanik. Dan kami juga telah survei, kami telah mendatangi lokasi yang terdampak letusan erupsi Gunung Semeru yang ditemani dengan beberapa relawan. Dan kita berada di sana kurang lebih 2 malam dan kita mulai perjalanan kembali ke Mahat pada hari Rabu ba'da zuhur dan sampai di Mahat kita pada hari Kamis pada pukul 11 siang. Terima kasih kepada para muhsinin yang telah mendonasikan sebagian hartanya kepada para korban dan terima kasih juga kepada tim Also dan tim Al-Wafi Peduli yang telah ikut serta secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan ini. Semoga apa yang telah kita lakukan, apa yang telah para muhsinin berikan, semuanya diberkahi oleh Allah, dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Darel Prawira, perwakilan dari tim Also dan tim Al-Wafi Peduli mengucapkan pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.